Salam, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini, tepat tanggal 1 Januari 2022, kita semua telah melangkah masuk di tahun yang baru ini. Dan saya berdoa supaya jemaat GBI HICC di Indonesia akan mengalami pertumbuhan secara rohani. Itu sebabnya Tuhan menaruh visi dan misi di tahun 2022 ini adalah The Year of Revival, dengan tujuan jemaat HICC akan mengalami terobosan secara rohani, akan mengalami penjebolan secara rohani. Kami semua akan mengalami kebangunan rohani secara pribadi, sehingga kami juga bisa membawa api kebangunan rohani ini kepada jemaat yang lain, kepada bangsa kita, kota kita, negara kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga akan menambahkan jiwa-jiwa secara kuantitas dan juga secara kualitas. Dan saya percaya ada banyak jiwa yang akan dimenangkan bagi kerajaan Allah. Itu sebabnya hubungan kita dengan Tuhan harus semakin hari semakin intim, semakin akrab. Kita terus di tahun 2022 ini mencari wajah Tuhan, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, minta lawatan Allah yang besar melanda pribadi kita, sehingga kita semua mengalami perubahan demi perubahan yang besar dalam hidup kita, dan kita berbuah-buah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Doa saya, saudara sekalian, baik para pemimpin, staf pengembalaan, pengurus, aktivis yang melayani pekerjaan Tuhan, kami semua masuk di tahun 2022 dan percaya bahwa Tuhan mengurapi kita dengan kuasanya, Tuhan melengkapi kita dengan karunia-karunia untuk kita lebih lagi memberikan hati dan hidup kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Doa saya, Roma 12 ayat yang ke-11, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita memiliki hati yang berkobar-kobar, roh yang menyala-nyala untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan berikan kepada kita spirit yang luar biasa. Tuhan berikan kepada spirit on fire, spirit excellent, untuk terus kita berjuang di garis depan, melayani Tuhan secara bersama, kesatuan hati, membangun family yang unity, keluarga hope yang unity, yang bersatu, bersama-sama bergandengan tangan melayani pekerjaan Tuhan yang besar, dan membawa generasi ini untuk diselamatkan bagi kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru 2022. Tetap terus semangat melayani Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.